Katanya warga Pak Sata itu harus bisa mengendalikan senjata. Nah, sekarang saya pengen latihan yang namanya bermain pedang atau penggolok. Oh, iya. Warga Pak Sata memang harus bisa bermainkan senjata apapun senjatanya di tangan warga Pak Sata itu harus bisa. Memang tidak ada pelajarannya kalau di tempat latihan itu, tapi tidak salahnya kita untuk belajar. Jadi warga Pak Sata itu ya harus bisa memainkan senjata. Jadi tidak apa-apa saya. Saya apa? Cara nyiapin ini mas, pedang sama golok. Saya mau berlatih golok dulu mas. Golok. Yang itu dulu. Pedang ya, sudah. Pedang mas ya. Oke lur. Hari ini saya akan pelajari Mas Rahmat bermain pedang ya. Lumayan tajam. Lari. Ya, bahasnya sangat tajam. Belajar, namanya belajar. Kita akan belajar bermain keting gratis senjata. Ini ya Mas. Di kunci utama itu di pegangan tangan itu harus. Jadi ini namanya seni. Kalau ini adalah seni permainan. Kita yang penting pasangannya yang dilihat dari apanya itu keindahan. Ya, belajar pertama saya agak mudah. Mas, pelajaran gerak seni memainkan golok dan pedang, dan kami berdua akan belajar ya latihan
sambung menggunakan senjata? Brazil. Gini mas, di luar itu, berantem di luar itu kita tidak bisa menggunakan jurus. Atau mau berantem dulu harus bisa. Nah, itu kalau di luar itu berantem terus gini. Apa topik sama mati. Jadi kita enggak bisa di luaran itu kita berantem itu menggunakan jurus PSAT. Jadi kayaknya jurus itu tidak berguna. Nah, tidak berguna kalau untuk di jalanan, tarung jalanan. Jadi penguasaan tarung jalanan itu yang kita utamakan itu adalah gerakan sikut sama dengkul. Karena sikut lutut. Ya, apa namanya? Berantemnya brutal. Jadi seandainya dia contohnya kamu mukul kepala. Ya. Ya. Kita hanya bisa gini, apa namanya gini. Ya, mukul. Kita mungkin bisa hanya menggunakan ini. Jadi ini perlu. Ya. Dan ini jadi bisa gerakan, jadi harus kecepatan. Kecepatan semuanya. Jadi mainan ini untuk gerakan di luar. Enggak bisa gunakan tapi ya memang ada perlunya, jadi buat angkatan kaki sebenarnya ya, jadi jangan disolat ya, nggak apa-apa lah, jadi gitu. Jadi guna semuanya, yang apa namanya yang bisa gunakan itu jurus, sebenarnya jurus apa-apa, berantem di luar nggak bisa gunakan, jadi kayak gitu. Nah kalau sambung, untuk sambung ya lawan gini, coba kamu lawan gini, ya. Jangan mundur. Nah ini lawan kena muka ya, seandainya bahaya ditelak di sini. Jadi cari sambung. Ya. Ini rawan satunya. Patah. Ini bisa patah, bisa cedera. Jadi seandainya dia ngincer apa-apa, nah mudah bener. Jadi walaupun gini mengelak juga susah. Ya. Pak bisa. Nah. Jadi seandainya dia muka bisa telak patah. Oh, jadi seandainya saya tendang trek ke sana. Nah, kaki bisa nampak lagi ya. Berbahaya. Jadi satu-satunya apa? Nah, jangan begitu, tapi langsung. Apa yang punya kita? Kekokohan kuda. Ini kan. Jadi seandainya nampak kaki. Ibaratnya kan. Langsung tegang ya. Bisa dibalikin. Bisa dibalikin. Ya. Nah, kekuatan. Kita punya kekuatan. Jadi gunakanlah kekuatan kita. Kalau putar cambuk hati-hati, fokus pertama ke pandangan mata. Kalau mau nyerang, bagian mana yang kamu serang? Mau arah kaki, perut atau kepala? Ya, fokuskan satu arah, tenang, jangan banyak gerak, karena kalau banyak gerak yang perokok itu kehabisan nafas. Jadi fokus mau yang diserang. Kalau mau bulu, arah sini. Kalaupun mau mincangin kaki sekuatnya ya boleh, seandainya dia ngangkat angkat kaki seandainya. Nah, ini satu gram ya, jadi kayak gitu. Tapi kalau bisa ya bisa ke sekuatnya. Nah, kalau kepala ya fokus mau menggunakan apa ya, jadi jangan bahaya. Kalau saya itu bahaya, karena kalau kita merunduk ya tadi, makanya latihan itu kalau jadi warga ini busukkan dada tekan kepala. Contoh ya sini, jadi kita tahu kaki mana yang mau diserang. Rokok kuwi nyampe mati betul. Apa? Ya. Jadi tengah atau kepala. Ya, jadi bisa. Jadi bisa.
bisa juga ya.